Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 5 Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma digelar sesuai jadwal pada Kamis pagi. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Seluma Gustianto dan Sekretaris Pemkab Seluma Hadianto turut memantau jalannya PSU ini bersama para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Seluma. Wakil Bupati Gustianto berharap dalam pelaksanaan PSU ini, KPPS tetap semangat bertugas dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya tetap tinggi agar tidak ada yang golput. Dan ulang ini diharapkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, jadi tidak ada yang terabaikan. Berharap juga kondisinya aman-aman saja, seperti yang di daerah-daerah lain. Kemarin kan dari kemarin itu sudah kita sampaikan dengan ini melalui Ketua RT maupun KPPS supaya nanti ada sana untuk masyarakat itu untuk apa namanya itu datang ke PS untuk melaksanakan penyemprotan yang di PS ulang di TPS 5 di Kelurahan Napal itu. Insya Allah hari ini mungkin dalam di atas mungkin setengah 10% nanti masyarakat ini. Siap. Didampingi Komisioner KPU, petugas KPPS juga memfasilitasi pemilih yang sakit dengan datang langsung ke kediaman untuk melakukan pencoblosan. Sementara itu, dari hasil PSU ini, jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya hanya 189 orang dari 265 mata pilih yang ada di TPS 5 Kelurahan Napal, sehingga jumlah mata pilih yang golput berjumlah 79 orang. Ketua KPU Kabupaten Seluma Heri Arianda menegaskan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara ulang ini. Salah satunya karena banyak yang sudah berangkat bekerja ke kebun meski telah diberikan undangan oleh petugas KPPS. Dan yang pengguna hak pilih memang ini kan pemungutan suara ulang. Dari informasi kawan-kawan KPPS tadi ada penurunan di situ, tapi tidak terlalu signifikan karena kita nggak tahu. Yang pasti seluruh undangan terkait dengan pemilih masyarakat sudah kita berikan. Sementara itu, selama PSU ini berlangsung juga tak luput dipantau Komisioner KPU Provinsi Bengkulu dan sekretarisnya yang datang langsung meninjau PSU di TPS 5 Kelurahan Napal. Untuk diketahui, PSU ini disebabkan adanya 3 pemilih eksodus yang turut memilih pada pemilu 14 Februari lalu dengan menggunakan 4 surat suara dari KPPS, terkecuali surat suara DPRD Kabupaten yang sedari awal memang tidak diberikan kesempatan oleh petugas KPPS TPS 5 Kelurahan Napal. Adanya temuan pengawas TPS ini menjadi bahan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Seluma yang merekomendasikan KPU Kabupaten Seluma untuk dapat dilaksanakannya PSU untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, dan pemilihan DPRD Provinsi. Hari Adiono, RBTV, melaporkan.